Susulan insiden pecah masuk ke premis Gedung Pasaraya Besar Maidin, Pengarah Urusan Maidin Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maidin menghalalkan mereka yang melakukan perkara tersebut demi kelangsungan hidup. Dalam satu kenyataan hari ini, Amir menjelaskan beliau tidak menyokong perbuatan mencuri. Namun dalam keadaan darurat, mungkin mangsa banjir tiada pilihan dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Saya ingin memberi maklum balas mengenai insiden pecah masuk ke premis Maidin Mart yang hangat dibincangkan di media sosial, media tempatan dan sebagainya. Sejujurnya, saya tidak menyokong perbuatan mencuri. Namun dalam keadaan darurat, mungkin mereka tiada pilihan dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut demi kelangsungan hidup. Dengan seikhlas hati, saya menghalalkan mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan niat meneruskan kelangsungan hidup akibat bantuan yang tiba lambat dan bukan dengan niat yang sebaliknya, jelasnya. Beliau turut menyatakan simpati dengan insiden bencana banjir teruk yang melanda terutama ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Cawangan Maidin Mat Seri Muda Shah Alam turut musnah akibat banjir pada 18 Disember 2021 dan mengakibatkan kerugian jutaan ringgit. Beliau turut memohon rakyat Malaysia untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar mangsa terselamat dan bencana banjir dan pandemik boleh seperti biasa. Terdahulu, tular di media sosial, Maidin dirompak oleh mangsa banjir susulan kekurangan bekalan makanan dan sebagainya dan kekangan mendapatkan bantuan asas.